KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid yang berada di luar sana. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam rancangan kaunselor anda Didik TV KPM. Hari ini Cikgu Azizi akan kongsikan dengan anda tentang apakah persediaan yang perlu kita lakukan ataupun apakah persediaan yang kita perlu ada secara mentalnya dan juga fizikalnya sebelum murid-murid yang berada di tahun 6 ini akan berada di sekolah menengah pada tahun hadapan. Jadi apakah persediaan yang kita perlu ada dan bagaimanakah kita nak bersedia dan juga bagaimanakah kita nak menghadapi dan beradaptasi dengan keadaan di sekolah menengah. Setiap murid ada impian. Setiap murid ada matlamatnya. Nak sekolah dekat mana? Nak sekolah jenis apa tahun hadapan? Ya. Mungkin murid-murid ingin berada di sekolah berasrama penuh ataupun di MRSM ataupun di sekolah agama asrama penuh dan sebagainya. Ya, kita ada banyak pilihan di luar sana untuk kita berada di kalangan sekolah yang terbaik. Jadi apakah kriterianya? Apakah kriteria yang kita perlu ada untuk kita terpilih memasuki sekolah khas ini? Ya. Pertama sekali yang perlu ada dalam diri anda adalah ya, konsistensi di dalam pembelajaran. Dalam akademik, pastikan anda kekal konsisten jadi yang terbaik dalam pentaksiran dalam bilik darjah dan sebagainya. Ya. Pastikan anda konsisten dalam pelajaran dan yang kedua adalah keterlibatan anda dalam aktiviti co-curriculum. Pastikan anda terlibat dan aktif dalam aktiviti co-curriculum. Ya, selahkan bakat anda, selahkan keupayaan anda, contohnya di dalam sukan ataupun di dalam co-academic dan sebagainya. Ya, banyakkan terlibat dalam pertandingan-pertandingan dan ia akan memberikan keyakinan dalam diri anda dan juga ia akan memberikan merit kepada diri anda untuk anda terpilih memasuki sekolah khas seperti SBP dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, selahkan bakat kepimpinan anda. Ya. Untuk berada di sekolah terpilih ini, kita perlu ada ciri-ciri kepimpinan. Ya. Ciri-ciri kepimpinan itu perlu ada. Keupayaan kita untuk berhadapan dengan orang lain, keupayaan anda untuk berinteraksi dengan rakan-rakan, bagaimana anda berinteraksi dengan guru-guru. Dan inilah kriteria yang perlu ada dalam diri anda ya, sebelum anda terpilih untuk masuk ke dalam sekolah menengah ataupun sekolah khas yang banyak di luar sana. Dan akhir sekali, anda kena pastikan bahawa anda ada minat dan juga kecenderungan di dalam di sekolah mana yang anda ingin berada pada tahun hadapan. Selain itu, anda sudah pasti kena lepasi ujian-ujian yang dijalankan untuk melayakkan anda masuk ke sekolah yang terpilih ini. Sekiranya saya tidak terpilih ke sekolah asrama penuh, ke MRSM ataupun ke sekolah berprestasi tinggi, adakah bermakna saya seorang murid yang gagal? Tidak. Semestinya tidak. Kerana apa? Kerana jenis sekolah bukan penentu kejayaan seseorang. Apa yang paling penting apabila kita memasuki sekolah menengah, tidak kiralah ia adalah sekolah terbaik ataupun sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Yang paling penting adalah anda kekal fokus di sekolah tersebut. Ya? Dan anda tahu apakah matlamat anda seterusnya. Ya? Kerana apa? Kerana kejayaan seseorang itu bukan terletak kepada jenis sekolah semata-mata. Tapi ia terletak pada diri individu. Kalau kita ingin berjaya, kita akan berusaha
berusaha dan berusaha hingga kita mencapai apakah matlamat kita. Ya? Oleh itu, bila apabila berada di sekolah menengah sahaja, kita kena setkan di dalam minda kita bahawa kita ada matlamat dan kita kena fokus, kekal fokus dan kita perlu kekal positif dengan diri kita. Yakinlah kepada diri anda. Ya? Yakin diri anda dan kekal fokus dan juga berikan tumpuan sepenuhnya di dalam pelajaran anda. Sudah pasti anda akan berjaya apabila anda aktifkan diri anda dan juga anda libatkan diri anda dalam pembelajaran di sekolah dan anda akan pasti berjaya. Dan akhir sekali, tanamkan azam yang tinggi untuk kita kekal berusaha dan fokus di dalam pelajaran. Ya. Azam, mempunyai azam kekuatan dalam diri dan juga sudah pasti sokongan, ada pelbagai sokongan di luar sana. Contohnya rakan-rakan dan juga ibu bapa yang pasti akan memberikan dorongan kepada anda untuk anda berjaya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apakah cabaran yang akan anda hadapi, murid-murid hadapi di sekolah menengah? Sebenarnya ada macam-macam cabaran di sekolah menengah. Kerana apa? Kerana apabila kita berada di sekolah menengah, kita akan merasai satu perubahan, ya, bukan terhadap orang lain ataupun sekolah, tetapi dalam diri kita. Kerana apa? Kerana kita telah menjadi seorang yang dewasa ataupun kita menjadi seorang remaja. Dan apabila kita memasuki satu alam remaja, sudah pastinya cabaran-cabarannya sangat besar. Kerana apa? Kerana kita sudah mula berdikari dan kita sudah mula ada sifat memberontak dan juga kita sudah ada sifat ingin mencuba sesuatu. Dan inilah cabarannya sebagai seorang remaja. Kalau kita tidak bijak memilih rakan-rakan ataupun kita tidak tidak bijak mengurus diri kita, sudah pasti kita akan terjerumus dalam aktiviti-aktiviti yang negatif. Jadi, murid-murid kena pastikan bahawa diri anda sentiasa bersedia dan pilihlah rakan-rakan yang boleh membawa anda kepada kebaikan. Elakkan daripada pergaduhan atau persekitaran dengan orang lain. Dan inilah cabaran-cabaran yang ada di sekolah menengah. Kerana apa? Anda sudah menjadi seorang remaja dan sudah membesar dan sudah ada sifat ingin tahu dan ingin mencuba yang tinggi. Jadi, kawallah diri anda sebaik-baiknya. Apakah perbezaan antara sekolah rendah dan juga sekolah menengah? Sudah pasti ada banyak perbezaan. Kerana apa? Kerana ia adalah peralihan daripada sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi ada banyak perubahan. Yang pertama sekali, perubahan yang ketara adalah pembelajaran yang semakin sukar sebenarnya. Okay? Kerana apa? Di sekolah rendah, anda hanya belajar tentang asas-asas sesuatu perkara. Dan apabila di sekolah menengah, maka ia semakin sukar dan semakin mendalam. Jadi jika anda perlukan bantuan, anda perlu rujuk kepada rakan-rakan dan juga guru-guru. Jangan malu untuk bertanya. Gunakan kesempatan yang ada untuk bertanya dengan rakan-rakan dan guru. Okay? Sudah pasti. Yang kedua adalah, kalau di sekolah rendah, kita adalah murid yang paling orang kata dewasa, yang paling tua, ya. Tapi apabila kita di sekolah menengah, kita adalah murid yang paling kecil sekali. Jadi sudah pasti perbezaannya nanti apabila kita masuk sekolah menengah, kita akan tengok abang-abang kita semua dan kakak-kakak kita semua yang besar-besar. Jadi ini adalah salah satu perbezaannya. Okey, yang seterusnya adalah aktiviti-aktiviti co-curriculum di sekolah menengah lebih banyak dan lebih luas. Jadi, inilah kesempatan untuk kita
teroka perkara-perkara baru di sekolah menengah. Ya, di sekolah menengah aktiviti kurikulumnya mungkin lebih mencabar dan lebih memerlukan anda untuk berdikari, ya, dan memerlukan anda untuk lebih ke hadapan. Yang seterusnya adalah di sekolah menengah murid-muridnya lebih ramai daripada murid-murid di sekolah rendah. Kalau di sekolah rendah mungkin dalam lingkungan 500 atau 600 atau 700 orang murid ataupun paling ramai 1000 dan sebagainya. Tapi di sekolah menengah bilangan muridnya lebih ramai, ya, dan jangan terkejut bila masuk saja sekolah menengah nanti tengok ramai murid-murid di sekolah menengah ini. Dan sudah pastinya ia memberikan cabaran kepada anda untuk menonjolkan diri, ya. Dan kita anda perlu menonjolkan diri dalam kalangan murid yang ramai ini. Dan sudah pastinya banyak persaingan-persaingan yang ada di sekolah menengah. Justru cikgu pasti anda boleh, ya, boleh membiasakan dan jangan terkejut dengan perbezaan budaya antara sekolah rendah dan sekolah menengah. Kerana apa? Di sekolah rendah adalah ramai murid-muridnya adalah kanak-kanak, ya. Dan bila di sekolah menengah, muridnya lebih dewasa dan lebih matang. Jadi kita perlu pastikan diri kita matang dan juga kita tahu membawa diri kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apabila kita memasuki sekolah menengah, sudah pasti ada antara kamu yang memilih untuk berada di asrama berbanding dengan berada di rumah. Untuk pengetahuan anda semua, berada di asrama adalah suasana yang berbeza dengan kita berada di rumah. Apakah kelebihan berada di asrama berbanding di rumah? Yang pertama, berada di asrama membolehkan kita ataupun anda menguruskan masa anda dengan baik. Kerana apa? Kerana di asrama, masa anda dijadualkan, masa anda ditetapkan. Contohnya, apabila selesai sahaja sesi persekolahan, anda perlu mungkin solat berjemaah dan juga makanan anda ditetapkan pada jam berapa dan ada jadual-jadualnya. Ya, di sebelah malam anda ada kelas persediaan, ya, dan anda ditetapkan untuk tidur pukul berapa. Berbanding di rumah, kita mempunyai kebebasan untuk makan bila waktu makan yang kita mahu, bila waktu tidur yang kita mahu dan sebagainya jika kita tidak dikawal oleh ibu bapa. Ya? Dan berada di asrama juga membolehkan kita lebih dekat dengan rakan-rakan kita. Ya? Apabila kita berada di asrama, kita akan bergaul dan juga berinteraksi dengan rakan-rakan. Inilah masa yang terbaik untuk anda kekal rapat dengan rakan-rakan dan anda tahu bagaimanakah cara untuk bersosial dengan rakan-rakan anda di asrama dan ia mungkin boleh membantu anda apabila anda berada di luar sana nanti bila habis sekolah menengah, masuk ke alam universiti dan berada dalam masyarakat, dan ia boleh membantu anda menjadi seorang yang mampu untuk berinteraksi dalam persekitaran sosial yang berlainan. Yang kedua, apabila kita berada di asrama, kita akan menjadi seorang yang lebih berdikari. Ya, kita boleh mengurus diri kita sendiri. Ya, contohnya apabila kita berada di asrama, kita akan basuh baju sendiri ataupun kita menyusun pakaian dan juga barangan-barangan peribadi kita. Kita susun dengan baik ataupun kita akan mengemas katil kita setiap pagi dan sebagainya. Ya? Inilah kepribadian ataupun kelebihan yang ada berbanding kita berada di rumah. Ya? Mungkin di rumah, ibu yang akan tolong kemaskan rumah, kemaskan bilik tidur kita ataupun basuh baju kita dan sebagainya. Dan apabila kita berada di asrama,
Semua ini kita kena lakukan sendiri, ya. Jadi ia adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Kerana apa? Kita boleh berdikari dan kita akan dapat kemahiran-kemahiran ini secara sendirinya. Okey. Seterusnya kita akan lebih rapat dengan guru-guru, contohnya warden asrama dan sebagainya. Kita akan lebih rapat dan kita boleh bertanya dan membuat rujukan dengan guru-guru dan sebagainya. Apabila kita berada di asrama, sudah pasti ya berlakunya konflik dalam diri kita. Apabila kita berjauhan dengan keluarga kita, yang kita dari lahir lagi tinggal dengan keluarga, secara tiba-tiba bila habis sekolah rendah nak masuk sekolah menengah, kena duduk asrama pula. Dan duduk asrama kita tak kenal pun siapa kawan-kawan kita, siapa guru-guru kita. Jadi secara tak langsungnya ia memberikan kesan terhadap emosi kita, ia juga memberi kesan kepada fizikal kita. Ya, pelbagai konflik yang mungkin akan berlaku dalam diri kamu. Jadi kamu kena bersedia dalam beberapa aspek. Ya, contohnya rindukan ibu bapa ataupun orang kata homesick. Terlalu rindukan keluarga, terlalu rindukan katil sendiri, rindukan bantal busuk dan sebagainya. Ya, jadi ini akan memberikan kesan emosi kepada anda. Anda tak tahu nak buat macam mana. Hari-hari menangis dan mula mencari alasan-alasan untuk balik rumah ataupun bertukar sekolah. Jadi, gunakan ruang yang ada, gunakan kesempatan yang ada ini dan cuba alihkan perhatian anda berinteraksi dengan rakan-rakan dan membuat aktiviti-aktiviti yang boleh anda membolehkan anda lupa akan situasi berada di rumah. Ya? Antara konflik lain yang mungkin berlaku di sekolah asrama, di asrama adalah mungkin anda dibuli ataupun diganggu oleh rakan-rakan yang lain. Okey, sekiranya ini berlaku, jangan bimbang dan jangan takut untuk adukan perkara-perkara negatif ini kepada guru-guru anda. Jangan bimbang dan jangan takut kerana anda mempunyai hak untuk mempertahankan diri anda. Ya, jadi buat aduan dan jangan ambil tindakan sendiri. Ya. Tanyalah pendapat guru-guru, berjumpa dengan guru-guru dan buatlah aduan. Jangan bimbang kerana kita akan dilindungi oleh undang-undang. Okay? Dan konflik-konflik yang lain yang berlaku mungkin terdapat perselisihan faham dengan rakan-rakan dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk anda mempelajari dan juga untuk anda kembangkan diri anda, kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran menyelesaikan konflik yang berlaku antara diri anda dan juga rakan-rakan anda. Secara kesimpulannya, apabila kita berubah daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah, dan tempoh peralihan ini akan memberi kesan kepada emosi dan juga fizikal anda. Jadi perubahan ini kita kena bersedia dan juga kita perlu kita tidak boleh lari daripada keadaan ini dan kita kena sentiasa bersedia. Ya? Apabila ke sekolah menengah sudah pastinya ada pelbagai cabaran yang akan berlaku dan sebagai manusia biasa kita perlu lalui semua ini. Dan kita perlu belajar dalam setiap perkara yang berlaku. Sama ada perkara itu negatif ataupun positif. Dan inilah pengalaman yang memberi pengajaran kepada diri kita untuk menjadi seorang manusia yang kuat. Untuk menjadi seorang dewasa yang mempunyai kekuatan dari aspek fizikal ataupun aspek mentalnya. Sudah pasti jika anda berjaya melalui semua cabaran-cabaran ini, anda bukan sahaja menjadi seorang manusia yang berjaya, tapi juga anda mampu untuk jadi seorang manusia yang hebat. Jadi jangan bimbang untuk melangkah ke sekolah menengah dan jangan bimbang sekiranya anda terpilih untuk berada di dalam asrama.
KPM.